Okay, geng. Kita layan normal dulu. Tarik belakang kereta ni, geng. Kalau tak kereta bawa, memang drift. Kuat juga normal dia punya G-force, weh. Okay, jalan mana ni? Pusing lah. Kanan, pusing. Pusing constant ni je lah. Sebab kita pun terhad, geng, nak pergi jauh-jauh. Sebab sekarang COVID. Lepas tu, kita main area-area dekat-dekat je. Suspension pun tak adalah keras sangat, tak ada lembut sangat. Just nice, tengah-tengah. Ni 32 step V1. 32 step V1 eh, model dia BC Racing. Gila lembab weh. Tapi ni normal ni. Normal. Tapi ya, kalau Volkswagen di G-Force di steam lain lah, tetap macam mana pun. Betul, Volkswagen aku rasa sebab satu pun dia kecil. Betul. Satu pasal tu gearbox dia pun direct shift gear. Direct shift gear dengan body kecil macam tu, memang kau terasa cepat. Dia punya pergi cepat dia cepat. Nak compare Mustang satu lagi body besar. Tapi dengan 2.3 untuk kereta ni dia boleh bawa. Dia boleh bawa body dia. Kalau tak, tak rasa macam ni weh. Ni mana ni bos? Kiri. Jalan cukup panjang. Mana ada bonggol? Bonggol dulu, kita relax-relax dulu. Ni tak apalah, kita on je Sport Plus ni, siap-siap. Ni Sport Plus kan? Sekarang kita masuk Sport Plus. Sport Plus, steering pun lain sikit lah. Steering lain. Steering dia jalan lain. Oh. Dia ada dua, dia ada mode dia. Oh, dia asing-asing kan? Kalau Volkswagen kan, bila kau buat race mode, dia automatic steering sekali kan? Maksudnya ni asing-asing eh? Asing-asing. Okay, itu kelebihan dekat tu. Kelebihan macam yang Volkswagen, tak ada kalau kita lain. On DCC dia, Sport dengan Comfort. Aa. Dia akan tukar dekat steering sini kan? Betul. Macam ni tak ada asing-asing. Okey, ini satu benda baru kita belajar hari ni. Kiri bro. Rendah pun tak ada rendah sangat. Steam ah kat dalam dia. Aku harap ini kau dengar bunyi dia. Ini bawa dia tak boleh time corner macam ni, kita tak boleh tekan. Dia terus sebab yalah dia macam drift kan. So banyak kalau kita tengok Mustang owner, kalau kita tengok yang pernah viral lebih semua kan, kebanyakannya membuang buang kemalangan. Sebab dia orang tak biasa main ni benda-benda macam ni. So tiba-tiba tekan, bila drift, pusing lah. Melainkan, salah satu punca adalah tayar yang dia orang pakai tu, tayar dah lama yang dia orang beli. Lepas tu track wear pula yang bukan track wear untuk dia, sesuai untuk dia kan. Tu memang kita ada plan juga sebenarnya nak buka kelas untuk Mustang punya owner untuk dia belajar. Kiri bro, untuk kiri kanan. Kiri kanan eh. Oh jalan tadi. Tapi wire ni depan rumah orang. Kau tak pergi jalan tadi clear. Dia lebar sikit lah. Ini kalau masuk masuk simpang kena hati-hati. Betul lah. Hati-hati. Kita try kan. Bagi dia kita rasa pick up dia je. Kita bagi jalan clear sikit. Lepas tu waktu sembang pasal business ID ni, dia buat exhaust. So siapa-siapa nak buat exhaust, kebetulan kalau especially kereta-kereta macam Mustang. Tapi kau buat semua kan exhaust kan? Semua kereta buat kan? Boleh datang ke bengkel dia, harga cun. Kita buat sekali dengan tuning sebenarnya. Sekali dengan tuning eh? Kuat ni. Tapi bunyi dia bola putu pun tu, bunyi bola 4 piston, bunyi dia macam 6 piston tau. Okey, ada empat. Gila. Okey. Steam game. Okay, Di, kita sembang pasal bisnes sikit, Di. Alright. Dah berapa lama kedai kau, Di? Tahun ni tahun keempat. Tahun keempat eh? Macam mana kau start exhaust? Punca dia, saya memang asal orang Ipoh. Okay. So,
So dulu saya sebenarnya start dengan Exhaust motor tau. Okay. So motor, so partner saya ni dia memang kereta lah, dia buat kereta lah. So satu hari tu nak dijadikan cerita, saya daripada Perak balik ke KL. So jumpa kawan lama saya ni lah, partner saya ni asing ni, nak buat Exhaust motor je cerita dia. So dah buat Exhaust motor masa tu pula. Motor tu motor KTM. Okay, okay. So buat saya try sampai dapat spek. So sampai jadilah. Like, saja je cerita dia, mainkan iklan je saja. Kau ada member nak kan iklan. Seminggu tu order, tak silap saya, dekat 10 biji order masuk. Motor tu. Okay. So dari situlah, masa tu di Sungai Besi. Okay. So kat situlah mula dia. Partner saya cakap, kat taman Sungai Besi tu lah. Ada lake field. Okay, alright. Cakap, jom satu kali lah kita buat. Ngam-ngam kita pun nak pindah. Jom kita buat sekali. So kat situ lah mula dia. Sampai dah sekarang 4 tahun. Hampir 4 tahun. Tapi okay, Sebelum 4 tahun ni, kau ni background kau macam mana? Kau ni memang background automotif? Sebab memang kita main motor kan? Tapi biasa-biasa je lah. Budak-budak Ipoh ni nakal dia lain sikit kan, apa semua kan. So dekat situ kita main zaman tu, zaman skuter lah. Seraga tak? Buat bengkel? Kena seraga. Sebab seraga. Untuk tahun pertama dia macam mana sekalipun, memang kita nak orang kenal kita macam mana cara kita buat apa semua. So pernah lah dulu sampai kalau customer tu dekat Subang ke kat mana ke, kalau dia tengah sibuk, kita tolong ambil kenderaan orang. Tapi sebenarnya sebenarnya kau tanya saya, sampai sekarang saya buat macam tu lagi. Okay, walaupun kita dah macam ni, tapi kita still kalau kata bang tolong ambil kereta saya dekat rumah boleh? Boleh, tak ada masalah. Good service lah. Sebab itu apa yang kita, tapi janganlah kalau kata semua datang mandilah, rumah. Mandilah. Apa salahnya pergi kedai? Kan, tapi okay. Insyaallah. Kedai kau dari mana? Syalam, Seksyen 15. Datang Seksyen 15. Nombor phone kau boleh bagi kat sini? Boleh, 012-8055-301. Okay, aku akan tunjuk kedai dia kan. Okay, ni gambar kedai dia, depan kedai eh. So kau datang. Okay, Di, setelah 4 tahun lah, first car yang kau beli atas dasar bisnes kedai Exhaust tu? MKC lah, GTI. Dan akhirnya kau beralih kepada Mustang. Okay. Sebab, saya ambil ni dua sebab je. Yang pertama memang kita nak pakai lah. Yang kedua, tapi main purpose kita adalah bila pengguna, maksudnya user, contoh macam sebelum ni saya pakai Volkswagen. So dia nak tahu apa perbezaan sebelum dengan selepas. So orang nak spend duit macam mana sekalipun dia nak spend duit. So kita bagi kereta-kereta, try lah dulu. So orang puas hati tak dengan kerja kita? Bila kita tune, bila kita apa. So bila ada different, so berbalilah untuk dia buat. Orang yakin so, dengan yakin apa lah kau nak sama buat juga tu. Sama juga saya ambil Mustang ni pun, itulah tujuan dia. Salah satu. Aku tengok banyak customer kau, banyak Mustang lah yang datang. Lately ni banyak lah. Start saya pakai lately ni makin bertambah lah. Okay, terbaik. Sebab kalau tak, sekadar kalau kita tunjuk video kan, orang cakap tunjuk video, orang tak dapat feel 100%. So bila ada kereta dan dia pula bawa, dia nak berpusing ke, dia nak apa ke, itu at least dia tahulah sendiri rasa dia macam mana kan. So senang lah. Berapa tenaga pekerja dekat bengkel Ramad? Total semua kita orang dekat 7 orang. 7 orang eh? Oh gila weh. Okay gang, aku harap korang boleh support kedai Eddie ni di Shah Alam. Aku akan letak gambar, aku letak alamat apa semua. Kau datang support Eddie nak buat Exhaust. Lepas tu satu lagi yang penting, kalau bukan kita nak support kita, siapa lagi gang? Tak kisah kau pakai kereta apa. Betul. Tak kisah kau asyik dari mana. Asyik? Orang Perak. Asyik dari mana. Kita bukan isu tu. Isu dia bila kita dalam bidang otomotif, kita terus support lah. Sebab kita tak nafikan ramai orang buat Exhaust orang buat Exhaust. Tapi apa salahnya kalau kita sama-sama kita ni, kita support. Exhaust ni simple je, dia macam keperluan dengan kehendak. Dia dua-dua sekali sebenarnya. Sebab kalau tanya saya keperluan, sebab sampai satu masa dia macam mana pun, Exhaust kita standard macam mana pun, dia tetap kena tukar. Betul. Pasal dah tersumbat lah, bocor dan sebagainya. Kehendak, kehendak tu dia banyak benda lah. Contoh macam bunyi dia, betul. Apa semua tu dah termasuk pada kehendak lah. Dia nak tambah performance, tu semua kehendak. Macam bunyi Exhaust ni sebenarnya, kalau kata macam aku customer, aku cakap dia, aku nak buat Exhaust bunyi dia macam ni, maksudnya kau boleh deliver tak? Dia kadang-kadang kita boleh dia set kan. Paling senang sampai kat bengkel, kita bagi test dengan bunyi. Kita buat separuh dulu. Alright, faham. Sampai dekat dia punya tabung tu, barulah kita bagi pilih. Nak valve ke tak nak ada valve ke, semua boleh. Betul. Alright. Dari segi, lepas tu dari segi bajet pula, contoh saya lebih suka macam
customer letak satu bajet. So kita kat situ lah kita akan berbincang apa dengan bajet yang dia boleh buat. Okey, faham. Tapi janganlah terlalu rendah dan tak perlu pun terlalu tinggi sebenarnya. Sebab kita pun bukannya target untuk yang harga sampai belah-belah ribu, puluh ribu. Kalau kita cakap, orang tak percaya harga sampai puluh-puluh ribu, ya memang betul. Sebab, betul ni. Sebab kalau korang beli Ezra mahal-mahal kat luar sana pun harga sampai belah-belah ribu kan. Kalau kau tengok finishing, kau tengok bunyi, aku rasa yang custom ni lagi cantik finishing dia. Dan bunyi dia pun sama, ada lagi sedap. Ya, sebab kita nak tengok dia punya main purpose dia apa sebenarnya. Sebab kalau kata kita main kereta, maksudnya kita more to performance punya part. Maksud performance punya kita punya feel apa semua, bukan dari segi barang cantik, brand cantik, brand dia dan sebagainya. Pasal tu kita ada kiraan calculation spec tu kita nak buat macam mana. Itu nak rasa respon ada tak ada tu je kan. Itu yang penting. Betul. Dan harga pun kadang-kadang boleh bincang lah. Boleh bincang dan kadang-kadang lebih separuh daripada harga Ezol yang kau beli. Yes. Harga belah-belah ribu. Melainkan kau memang anak orang kaya. Anak orang kaya, bapa kau kaya, kau kaya, kau nak beli. Itu pula pada kau lah. So ini aku nak share benda ni kepada orang-orang yang tak berapa mampu beli Ezol mahal. Untuk custom, boleh datang support kedai ID. InsyaAllah. Aku confirm korang akan puas hati. So aku tunjukkan video-video dalam gambar ni. Gambar-gambar ni adalah gambar-gambar hasil-hasil kerja dia. Gambar-gambar yang hasil kerja di kedai dia. So korang datang support. Jadi aku doakan kau supaya lebih sukses, supaya ramai-ramai kat luar sana terus support kawan aku ni. InsyaAllah. Dan kita support kita, kita sama-sama support dan stay safe gang. Okay. Penting stay sekali. Safe sekarang musim-musim COVID ni aku faham. Semua orang bisnes terasa. Macam kau terasa tak? Efek tak? Orang daripada luar tak datang je. Maksudnya orang still bertanya kan, tapi orang nak rentas daerah tu persoalan sekarang nak rentas daerah. Kalau setakat di Kuala Lumpur dan Selangor boleh boleh datang tak ada masalah. Tapi di luar tu make sure biasanya alasan diorang bila diorang kerja okey boleh datang. Contoh macam diorang ada kerja di Putrajaya dan sebagainya, ada free time kan, untuk diorang datang dia boleh datang. Okey ni soalan panas. Berapa lama selalu satu kereta buat? Tengok pada kita. Paling lama 6 jam. Tak sampai sehari? Tak. Okay gang. Ada pernah kita pernah buat sampai 12 jam pernah. Tapi kereta tu kereta old school yang sangat-sangat rare. Contoh macam kereta Pontiac. Okay. Kereta Mustang tahun 1967. Lepas tu kereta apa dia? Ada 2-3 kereta lah. 7 series yang lama. Apa saya dah lupa. Yang tu. Maknanya korang tak perlu tinggal kereta berhari-hari kan. Ini yang benda yang best. Selalunya orang datang jauh-jauh, kadang-kadang dari Kelantan ke Terengganu ke Johor, datang untuk buat dan ini terus siap. Korang tak perlu tinggal kereta satu hari, dua hari, dan result hasilnya cun. Korang boleh follow Instagram. Korang tak percaya, boleh follow Instagram ni. Dia apa Instagram kau? Sing Ezos, X-I-N. X-I-N, ni kat sini eh. Ni kat sini. Nampak ni? X-I-N. Space E-X-H-A-U-S-T. Okay. Dia tu dia bawah tu dia tulis by Eddie Muhammad tu. Okay. Tu saya. Follow Instagram dan kita support. Thank you, Di. Alright. Share dengan aku, kata kau. Lepas tu kita jumpa lagi gang di video akan datang. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Aku sebenarnya nak pergi jauh-jauh untuk buat video sebenarnya pun terhad pergerakan dia. Nasib baik dia datang hari ni. Nak tanya soalan aku. Panas kat Pekin boleh tak? Boleh, boleh, bro, boleh. Bila restri keluar? Restri gila. InsyaAllah kan, insyaAllah. Aku refill lah. Aku nak ambil apa? Belum tentu ni. Belum tentu RS3. Manalah tahu aku popit Mustang 2.3. Manalah tahu. Aku tak risau tu. Aku risau keluar bukan RS3 yang keluar. Tak mampu. Okay. Tak mampu dengan belum mampu. Basically kita cakap belum mampu. Tak mampu tu terus-terus. Betul. Okay. Aku bukan tak mampu ni. Belum mampu. Belum cukup. Belum sampai cukup. Waktu belum cukup. Ini pun satu kata-kata hikmah juga. Aku dengar orang cakap. Jangan cakap benda-benda yang terlalu negatif. Nanti benda tu sebagai doa untuk kita juga. Betul. Kita sentiasa positifkan diri kita, cakap benda-benda positif. Contohlah aku nak target kereta ni. Cakap je aku nak lama-lama kau akan dapat geng. Betul. Betul, tak tipu ni. Ini cakap benda betul. Terjadi pada aku juga. Betul. Benda yang tak expect. Betul. Alright Di. Alright. Thank you. Thank you so much. No problem bro. Thank you gang. Okay, bye-bye.